للمنتخب الإندونيسي. سعيدة جدا عناصر المنتخب البحريني أن تسجل في هذا التوقيت وأن تعود إلى المباراة في هذا التوقيت، فذلك الأمر وقعه كبير وكبير جدا. إذن فعلها المنتخب البحريني وعدل النتيجة وخرج بنقطة ثمينة جدا. نعم هي نقطة ثمينة جدا يرفع بها الرأس. Of course the FIFA Council took also some decisions, in particular with regard to hosting of tournaments. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan PSSI sudah resmi mengirimkan surat protes kepada Federasi Sepak Bola Asia atau AFC. PSSI tidak puas dengan kepemimpinan wasit. Ya kalau kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir lah. Mudah-mudahan Ko Sintayong dendam, mudah-mudahan pemain kita juga dendam. Tapi hati-hati, karena ini kan Bahrain tuan rumah. Kalau kita lihat juga ketika lawan Australia juga banyak, kartu-kartu yang... Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain direnggut oleh wasit asal Oman. Oleh sebab itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan segera mengirimkan surat protes ke AFC maupun FIFA atas indikasi kecurangan wasit yang memimpin pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia Round 3 yang berlangsung di Bahrain semalam. Kemenangan timnas Indonesia yang sudah ada di depan mata atas Bahrain dengan skor 2-1 terpaksa digagalkan atau direnggut oleh wasit. Wasit asal Oman tersebut dengan sengaja tidak meniup peluit akhir pertandingan selesai meskipun waktu injury time di babak kedua telah berakhir, di mana Indonesia masih unggul dengan skor 2-1. Dan pada akhirnya tim nasional Bahrain berhasil menciptakan gol penyeimbang kedudukan menjadi 2-2. Tentu saja gol ini diprotes oleh seluruh pemain timnas Indonesia maupun staf pelatih dan manajer timnas Indonesia karena waktu pertandingan telah berakhir. Bahkan manajer timnas Indonesia Bapak Sumardi dikenakan kartu merah oleh wasit karena melakukan protes yang sangat keras. Dengan raihan hasil imbang ini tentu saja merugikan poin tim nasional Indonesia. Kita dizolimin seperti itu, dirugikan seperti itu, mereka harus berpikir lah. Mudah-mudahan Ko Sintayong dendam, mudah-mudahan pemain kita juga dendam. Tapi hati-hati, karena ini kan Bahrain tuan rumah. Kalau kita lihat juga ketika lawan Australia juga banyak kartu-kartu yang harus di